misalnya lagi di jalan ya, ketemu sama koruptor ini, aku gak perlu menggunakan rem. Pada saat nanti Bapak, insya Allah menikah, siapkan ambulan. Ambulan minimal, satu. Satu? Satu ambulan. Okay. Satu ambulan. Sama inilah, detasemen 88. Takutnya dia kabur. Gimana? Setu udah aman? Aman ya. Lah, katanya aman. Kok mati lampu gini sih? Ya, salah Pak. Kebalik. Oh, katanya acara ngobrol santai komedi. Ngobrol dong. Bapak Coki, yes. Ini adalah segmen opini, saya cukup menyebutkan satu kata dan Pak Coki Anwar bebas liar, ini terserah Bapak sih, namanya opini ya, bebas. Ambil juga opini kan. Opini. Koruptor. Koruptor adalah alasan aku untuk tidak mengerem ketika ketemu makhluk ini. Misalnya lagi di jalan ya, ketemu sama koruptor ini, aku gak perlu menggunakan rem. Oke. Tapi remnya ada kan? Sebenarnya ada. Ada. Karena tahu, wah ini koruptor, gak usah lah pakai rem. Ya. Karena emang koruptor itu dia mencuri uang rakyat loh. Benar. Orang ada yang mencuri, sandal aja bisa digebukin. Mencuri ayam. Ini kok ayam, mencuri apa. Bisa mati Pak. Bisa Bonyok. Mati di kroyok. Ini uang rakyat Pak. Apalagi itu. Apalagi uang pajak dan anak. Nah. Ya. Bapak lihat, ada satu scene yang menurut saya ini masuk Oscar atau Piala Citra Pak. Ya. Saat dia menendang Pak, dia bergaya Ronaldo. Benar. Bapak lihat tidak? Saya lihat videonya. Siu. Uang pajak kamu. Iya dong. Yeah. Uang pajak kita loh Pak. Iya benar. Kita bayar pajak dia naik Rubicon Pak. Makanya baru bilang gak mau pakai rem kan. Gak kalau koruptor gak ini ya. Yeah. Oke. Tapi remnya ada. Sebenarnya ada. Tapi Bapak milih untuk tidak saya. Tidak pakai rem. Orang dia juga tidak pakai rem malah bergaya. Nah makanya ya. Oke. Seks edukasi. Opini Bapak. Seks edukasi ya. Pentingkah seks edukasi di Indonesia? Menurut saya penting. Apalagi diterapin di daerah ya. Yang kabupaten, yang kecil, yang masih kayak... Tabu. Tabu gitu. Untuk di usia dini sih. Lebih cocoknya jangan udah gede, udah akil balik baru dikasih seks education tadi. Ya. Terutama di daerah. Dan... Ya di kota besar juga sih. Ya. Biar gak terjadi kasus yang semacam ini. Yang lagi viral ini. Oke. Mandi lumpur. Apa opini Bapak? Mandi lumpur. Mandi lumpur kalau orangnya digdaya seperti saya tidak masalah. Mau berapa jam pun, 24 jam gak masalah. Cuman jangan pelakunya ini yang udah lemah, yang udah tua renta gitu. Apalagi untuk dimanfaatin segelintir orang atau oknum untuk kesenangan dia sendiri gitu. Lihat-lihat dulu sih siapa pelakunya yang mandi lumpur itu. Kalau Coki Anwar gak masalah mandi lumpur. Mau 7 kali per hari. Mandi lumpur. Mandi kalau Pak Coki gak masalah. Gak masalah. Kalau yang terakhir viral itu masalah dong. Masalah itu. Pak Coki pernah mandi lumpur? Saya. Di kampung banyak. Mandi lumpur? Lumpur. Oke. Waktu itu bareng kerbau biasanya. Karena iya.
orang ngangon kebo ya mau mandi lumpur terserah. Oke. Okay. Nah, kalau di kampung. Kerbaunya nggak masalah. Kerbaunya nggak masalah. Oke. Okay. Cuman kalau kerbau mandi lumpur nggak ada yang ngasih gift. Itu sayangnya. Child free. Lagi happening. Opini okay. Bapak soal child free? Child free kalau dikorelasikan sama kasus yang sekarang lagi viral, saya cenderung setuju bisa dibilang ya. Karena tidak mudah untuk mendidik anak ya. Apalagi gedenya yang bisa dibilang destruktif ya. Anak sebagai anak yang pokoknya apa-apa harus fisik, royok gitu. Satu sisi ada setujunya juga gitu. Untuk biar tidak ada generasi yang seperti yang viral sekarang. Yang viral tuh apa? Yang selebrasi tadi Pak. Daripada selebrasi gitu Bapak ya. Daripada selebrasi yang gak sesuai konteksnya. Lebih baik. Mending child free. Oke. Okay. Orang tua seperti itu. Oke. Okay. Okay. MLE. MLE. Opini Bapak. Manajemen. Talent-talent yang berbagai karakter. Ada yang ya yang style-nya yang tepi-tepi jurang. Oke. Dan ya manajemen yang bagus. Salah satu manajemen yang oke, cukup oke dan diperhitungkan. Oke. Oke. Ya. Flamboyant man. The flamboyant man. Flamboyant man. Sosok atau karakter yang pengen saya tampilkan. Oke. Okay. Di luar stand up ya. Hmm. Yang ya persona yang sekarang aku coba alternatif di format lain. Oke. Okay. Sketsa komedi tapi ada satu ikon atau sosok yang pengen dikenal orang nantinya alternatif sebagai Coki Anwar di stand up komedi sama di ya format lain ya saya hadirkan sosok The Flamboyant, Flamboyant Man ini. Oke. Okay. Gitu. The Flamboyant Man namanya. Flamboyant Man. Oke. Okay. Iya. Yeah. Ferdi Sambo. Stimpal. Karena vonisnya udah dijatuhin ya. Ya pesennya gak usah banding. Udah itu aja. Oke, okay, saya paham Pak. Masih ada dua lagi terakhir. Perjaka. Perjaka adalah sesuatu yang belum terpecahkan rekor yang saya terapkan sampai sekarang. Maksudnya masih keberjagaan itu masih terjaga sampai sekarang untuk saya. Karena saya belum pernah melakukan hal yang melanggar embel-embel perjaka tadi. Okay. Jadi sampai sekarang masih bisa dibilang nempel sebutan itu di saya. Sampai detik ini? Sampai detik ini. Itu apakah pesan dari Pak Kibroto? Kibroto. Apa itu memang komitmen? Beda ya? Mm-hmm. Komitmen ya yang prinsip hidup. Iya. Yeah. Apa pesan dari Kibroto? Itu lebih ke apa ya? Satu hal yang aku terapin dan bagi sebagian orang atau semua orang itu sesuatu yang sulit untuk ngejaganya dan betul karena literally aku kuat secara fisik secara prinsip juga ternyata kuat aja untuk menjaga itu. Oke. Jujur padahal beberapa
momen atau banyak momen bisa sebenarnya untuk melakukan itu. Di momen apa itu, Pak? Banyak, Pak. Ya. Contohnya? Perlu detail. Kan Bapak bilang ada momen yang ya. Bisa melepas prinsip Bapak itu ya? Ada. Boleh saya sedikit, momen apa itu, Pak? Lagi ngapain? Ya, apalagi, Pak. Apa? Saya lagi, ya, berdua. Oh, oke. Okay. Berdua, lagi staycation gitu-gitu, dan okay. Semacamnya. Ya. Nah, si laki-laki ini? Perempuan. Oh, perempuan dong. Ini. Ha? Ya, sebenarnya menagih untuk aku ngasih ini ke dia. Ah, ini tuh apa? Mohon maaf, Pak. Ya, ini tadi bercakaan. Oke. Okay. Dia minta nagih dan beberapa kali aku juga bilang no. Jangan. Bapak campur lagi ya. Ada pilihan enggak gitu. No. No. Oke. Okay. Dan bisa. Bisa-bisa aja. Beberapa kali. Yang itu. Perempuannya itu menangis. Apa bete? Ada yang menangis. Ada yang sampai. Ini true fucking story ya. Sampai yang jedot-jedotin gitu, Pak. Self harm. Gitu-gitu. Karena saya gak mau ngasih. Dia ngancem. Dengan self harm. Ngirim video self harm. Atau ini true fucking story. True fucking story. Oke. Okay. Aku 3 kali di ghosting gara-gara aku nggak ngasih ini. Di ghosting cewek perempuan. Bapak nggak mau ngasih. Karena nggak mau ngasih. Titip Bapak. Yes, exactly. Kamu nonton kan? Oke. Okay. Hmm. Emang itu Bapak jaga. Itu yang Bapak jaga ingin sampai menikah baru. Ya, kalau udah official baru bisa brutal ntar saya. Mungkin saya loncat dari plafon gitu. Baru bisa brutal. Nah, di bayangan kita, berarti saat malam, seandainya Pak Coki menikah, mempertahankan keperjakaan, prinsip hidup, banyak lah. Ya. Itu malam pertama apa yang kita kira? Ini udah habis pertanyaan. Okay. Malam pertama kayak apa yang Bapak bayangkan? Itu bakal chaos sih, Pak. Di kamar itu bakal chaos. Ya. Apa? Isi bantal berterbangan, isi kasur berterbangan. Piring-piring berjatuhan. Berjatuhan, udah kasur atau ranjangnya udah gak kebentuk ya, gitu. Itu ya. Ntar ada mungkin berceceran. Di samping-samping mungkin di luar ada ambulan satu menunggu. Gitu. Chaos. Bapak selalu, pada saat nanti Bapak insya ya. Allah menikah, ya. Siapkan ambulan. Ambulan minimal, satu. Satu? Satu ambulan. Okay. Satu ambulan. Sama inilah, detasemen 88. Takutnya dia kabur. Jadi maksud saya kalau siapa tahu kan calon menonton, ya. Dia sudah prepare. Sudah prepare. Ambulans minimal depan hotel. Di hotel. Dan ya. Setelah berlapar karena takut kabur. Takut kabur. Takut mungkin ya. Ada terakhir satu lagi. Ada lagi yang mesti dipersiapkan. Sama ini sih. Baskom. Baskom untuk apa? Hah? Baskom untuk? Baskom untuk aromaterapi aja deh. Di kamar itu. Yang penting tadi ini. Detasemen 88. Itu yang penting. Takutnya dia kabur. Antisipasi. Iya. Tapi Bapak udah siap ya lompat dari itu. Bapak akan lompat. Plafon paling. Minimal lompat dari plafon. Atau enggak heli apa aja. Ntar. Oke, Pak Coki. Siap. Itu opini sudah habis. Terima kasih banyak sudah mampir. Siap. Sama-sama Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau ada stand up special show. Ya. Saya dikabari. Siap. Terima kasih. Terima kasih.